dokumenter itu bisa dibikin oleh siapa saja zaman sekarang ini. Jadi kalian juga bisa menjadi agents of change. Kenapa documentary filmmaker itu sering dibikin, dibilang, disebut dengan tanda kutip agents of change? Karena dengan film dokumenter mereka, yang gak kepikiran bisa jadi kepikiran. Karena documentary itu kan non-fiction sifatnya, semuanya itu real, tidak ada aktor. Jadi orang yang nonton langsung tahu bahwa kalau dia aja bisa, kenapa kita gak bisa. Kalau film naratif itu biasanya lebih diperhatikan segi artistiknya, diperhatikan segi skenarionya, dramatiknya, sehingga penonton itu terbuai dalam cerita, itu juga bisa mengarahkan kita kepada social change. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa yang memainkan itu aktor. Jadi, untuk relate ke perubahan yang dialami oleh karakter di dalam film naratif itu lebih susah ya. Maksudnya kita suka mikir, ah itu aktor, kalau kita belum tentu bisa seperti itu. Betul. Kan seperti itu. Nah, hari ini juga sangat spesial sekali karena aku sendiri sudah 3 tahun ini bikin pelatihan film dokumenter yang namanya Project Change. Jadi di sini aku akan introduce Project Change. Project Change itu ditujukan kepada siapa saja, mau anak SMA, SMP, maupun mahasiswa, maupun orang yang sudah bekerja, asal mereka sudah pernah membuat film pendek minimal 5 menit, dan film pendeknya itu sudah pernah diseleksi di festival film nasional maupun internasional. Hasil Project Change Workshop yang pertama, saya nggak tahu, kayaknya udah pernah diputar atau belum di IPB, judulnya Pertaruhan. Sudah pernah? Sudah Pertaruhan, dokumenter Pertaruhan, ya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya At Stake itu, sampai kita premiernya di Berlin International Film Festival, itu film dokumenter Indonesia pertama yang masuk Berlin. Jadi, itu hasil dari workshop bisa masuk ke International Film Festival dan sampai sekarang masuk ke festival-festival itu yang tahun 2008. Kit saya di sini untuk meng-encourage kalian semua, untuk kasih semangat ke kalian semua untuk tidak takut menjadi pembuat film dokumentary. Ya, yang saya dapat ini pastinya kita jadi, kata Mbak Nia Dinata juga tadi, kenapa sih orang lain bisa, kita nggak bisa. Dan saat kita udah dari mengikuti acara itu, pastinya saya juga dari jadi merasa, ternyata bikin film itu nggak sesulit yang dibayangkan ya. Jadi saya juga bersemangat untuk dapat bikin film itu. Dari sinematografi saya jadi menjadi mengerti tentang bagaimana cara membuat film dokumenter itu, bagaimana cara membuat suatu film di mana kita bisa menginformasikan yang tadinya belum tahu menjadi tahu kepada masyarakat yang belum mengetahuinya. Feedback yang saya dapat, saya jadi ngerti gimana cara ngasah bakat kita, apalagi bakat tentang perfilman. Dan sejujurnya saya juga tertarik tentang perfilman itu sendiri dan pengen nyoba buat ngebikin suatu film dokumenter. Berhubung setelah melihat tadi tips-tips dari yang expert, saya menjadi lebih tahu gimana cara bikin film yang baik. Terima kasih.